Halo Semarang. Ketemu Mas Masalah. Masalah. Mas Tobi. Mas Tobi Putra Mahendra aka Rizky Febrian. Kita ada di Semarang nih buat ngobrol-ngobrol aja tentang masalah keuangan. Keuangan berarti seret ra pandemi gue. Ngobrol masalah sebenarnya enggak obrolan-obrolan biasa sih sebenarnya. Obrolan di luar lingkup supporter kegiatan sehari-hari Mas Tobi sebenarnya. Obrolannya ini sih lebih ke konteks di luar supporter, mungkin nyinggung-nyinggung supporter-supporter sih kayak ramah sama wadah gede nih supporter tipis-tipis banget. Nah, tipis-tipis banget ini kandel-kandel gua udah darah nih buku. Mas, ditulis. Sebelumnya sih pengen tekon apa ya? Bebas ya. Mas Tobi sibuk apa ini? Sibuk nganggur. Sibuk nganggur. Lumayan. Aksen YouTube oke. Enggak saya aksen kan. Oh, enggak saya. Oke. Oh, berarti tapi tak Spotify. Mas Tobi Jamaah Tribun. Jamaah Tribun. Nah, terkenal Jamaah. Jamaah Tribun. Jamaah Tribun. Klik di YouTube Jamaah Tribun. Nah, saya nek tak tekan pertama awal mula bentuk Jamaah Tribun. Awal mula Jamaah Tribun sekitar 2016. Dulu kan sebenarnya rano ora duwe cita-cita dadi kok ngene, ngalir kowe. Dadi dadi tentara. Ora rata-rata dadi wong sing ora nglarani asine wong. Sekitar tahun 2011 itu gabung sama teman-teman hooligan, kita buat suatu pas setiap acara ulang tahun dewe musik bebenan hooligan pas ke Inggris lah. Kita bergerak di situ terus hooligan sendiri kan sayap dari Pansar Biru, organisasi Pansar Biru. Nah, terus akhirnya kita ngobrol, terus kita bisa buat acara musik setiap tahunan tuh biasanya Desember lah. Desember itu kita buat acara musik tahunan. Nah, dari situ kita berpikir melalui organisasi ini dewe maksudnya Pansar Biru sendiri ya, lagu ini kayak jiplak ini ya bukan yang jiplak ya, lagu yang ya semuanya lah mesti lagu ini terus aku sama teman-teman Mas Yo, terus Dito, terus banyak sih waktu itu. Terus akhirnya waktu itu dualisme mas, kita kedalian yang dualisme PSIS waktu itu. Dualisme PSIS itu kita terpecah jadi yang pro LPIS, yang pro KPSI. Teman-teman hooligan sendiri dan saya pun sendiri pribadi tetap dukung yang sah secara resmi PSSI ini. LPIS ini dukungnya yang kono. Wah, aku sudah digunjingan. Terus apa aku ditetap, tetap gue rasa tetap rasa aku sudah dedek, kok mah tabrak. Sepenting jadi bener. Karena mencerdaskan kan, mencerdaskan sesuatu atau kita berpikir ini iki sebenarnya sing iki memang banyak kendala dan mesti ono kudingan wis mulai ono teror ya. Jambian jenenge dene wah wis diincim digendak cepet gas. Oh sampe cepet ada teror-teror wah teror mas, dulu teror. Nah aku pikirnya lah aku ya wis biar aku posisi di bojo lah, bojoku dhewe malah terus habis ngotak lah, tapi ya bujuku ya udah simpel, katakannya simpel tapi kuwi semangat aku sama teman-teman terus akhirnya terus
akhirnya kita kembali lagi jadi siji menang yang PSIS siji terus yang liga ini. Nah, 1-2 tahun kita mulai gawe Chen sendiri gitu. Aku Mas Rio, terus ono Wisnu Butuk jalan biyen. Ya oke lah Mas, terus akhirnya kita punya Chen Semangat ini untuk pertama kali. Nah, adopsi tekan gue Elvis ya. Elvis Presley. Diterima, tapi sempat waktu pertandingan yang gue di Magelang, pas lawan Magelang waktu kayak, wih aku gawe, aku mbak Mas Rio gawe, saya gue tek minum Manchester. Oh di Manchester. Tek minum, wih tak, pelajarnya jadi di sini gue berdiri di sini, oh Semarang, pelanggaran. Soalnya dia Mas, terus akhirnya teko tribun ngarep lagi, ya tanggul lah. Ibu ngarep tuh ngomong omahmu nanti, omahmu dinyanyi itu ngono asu, tak pikir meji kan ini, serapopo tabrak terus. Aku sepikirnya gini, gue serapopo tabrak, dewe tetek intinya dewe gue nganu PSIS. Enggak mau tau, bisa nabrak lagi ngok sama mungkin ya kodoh pendukungnya PSIS kodoh PSIS, cuman kan beda dialis mungkin beda masalah pemikiran, masalah kemigri sekarang enggak itu apa opi ya? Ya biar jangan kita migri, Kemigri sih kyu, iya kan enggak? Ya orang rasa nganu coret karena waktu itu kan karena konflik dualisme PSIS ini memang wah ngeri banget mas. Kebetulan didi. Tapi kan tetap aku rano urusan PPA, kan untuk urusannya aku PSIS loh. Dan akhirnya sampai setelah 2 tahun apa jenenge tragedi dualisme itu terjadi 2-3 tahun. Ya Dewi yang dibenci, akhirnya Dewi yang ditiru. Jadi teman-teman oligarki ini Dewi dibenci, ditiru, dinanti. Akhirnya di? Dinanti ya. Sempat kan ada izin bahwa oligarki ini rada diakui. Wah, wes mas, lebu statement waktu kayak ini. Lebu statement yang gede sosmed, yang koran apa waktu kayak itu. Macet online nih. Aku non-line SIS Semarang resmi. Semarang resmi. Semacet resmi. Orang panser dulu mas, dulu itu. Tapi pengurus panser jalan dia ngomong bahwa, wih sosok raja, wih. Tapi saya karena orang buat apa sih? Yo, kudune ini aku buat deklarasi, kayak nggak buat surat, yo kudune yo. Disurati sih saya toh. Jadi setelah surat ini keluar, tapi terus orang ada surat, hanya statement. Oh statement toh. Aku kayaknya seharusan, aku mulai toh. Yang itu mah bubar ke aku yo. Bubarnya secara tertulis, pokoknya nyatanya rawani ya tapi kan hidup terus akhirnya di aku menang ya di aku membayarkan mungkin iya dari organisasi sendiri mungkin iya karena ya aku kurang ngerti, aku kurang gagas sih karena memang aku orang ranaku kayaknya biasa we. Sampai setelah dualisme itu sakit berapa toh? Pan setelah dualisme gabung di siji meneh terus kita pertandingan lawan timnas. Dia hubungan Flores sih waktu itu. Oh, 2014. Yo kali aku antarnya Mas baru kita 2014-15 mungkin ya. Sampai Oligan ki kan nggone pojok selatan ya sisi kiri ya. Sisi kiri selatan. Wih sampai di Jogok polisi. Anggere non pertandingan PSS di Jogok polisi. Dijagani Holigan tok. Dibayar lagi pisahke antara Holigan karo liar. Ya ora ketipan polisi yang ngene ngono. Oh. Polisi kok bukan ngono. Dan pertandingan be opo aku lali keesokan hari berselang selanjutnya iki polisi wis ngono kabeh, tapi dhewe tuku tiket malah ning timur. Ora ning nggone selatan. Tapi mau ning selatan. Lah polisi kok sok kaya ngono. Lah, kan biasa. Sok banget dhewe ning timur. Dia menengoknya timur pojok selatan, pojok nganuwi. Lah, polisi tidak tinggung kan lho? Tidak tinggung lah. Di sini kan? Di sini kan? Di sini
kaca gilir burung-burung main sih mas. Ini kan mang takut jam apa jam terus sudah orang terkumpul mulai bu ya. Ah polisi mak tapi untungnya zaman biyen. Zaman biyen ki polisi neng gede Semarang udah ngerti jenenge ICF. Iya ngerti. Udah ngerti sih. Sekarang gitu loh, kita tak gue Indonesia, tak anaknya, kakak aneh, orang 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 aneh, memang saya orangnya. Paham. Ya kadang aku serai so mikir maksudnya apa ngono lho. Wong dhewe tidak aku ora merugikan manajer apa PSIS sendiri tidak merugikan ngono. Aku ingin merubah bahwa babaran apa suporteran yang gini-gini iki terlalu rada turun waktu kuwi ngono. Karena yo biasa-biasa wae anune terus kadang nonton bal, orang ngerti nonton bal, nopo tok ngono lho. Ya mending karawane aku nonton bal tuku tiket nang kono mendem tapi happy fun ngono lho. Kenapa tuku tiket? Tuku tiket kayak gol lah gol. Kagolan apa aja lah, aku mending sik di rosati. Lah wis bludus. Wis tok orang bludus. Ora dong ya. Arek iki seru. Lah sing bude apa carane populasi kok ngono ki sing kudune disadarkan. Bener. Tapi semakin di sini kan semakin di sini kita semakin apik. Semarang juga semakin apik. Apik lah, semakin ke sini semakin di sini. Itu juga ono andil juga. Tetep andil juga sama teman-teman Hooligan juga kan ya. Yo yang aku rada sombong sih yo memang. Iya. 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 Supporter kok sombong. Yo memang gak gitu dan akhirnya 2016 mungkin aku nggak bincang metu mas yang gue minta cari juga terus cara konser itu memang harus kentain lagu memang harus ya memang dia serang orang kreatif yang gue nongol yo ada orang kreatif cuma kan maksudnya banyak yang vakum terus orang yang harus dibuju lah sibuk masing-masing kita kan sebagai pemuda harapan pemudi kayak aku pemuda harapan pemudi kan ada gitu harapan pemudi memang ternyata kita sebagai pemuda harapan pemudi kan harusnya menjadi estafet atau enggak estafet iki lho. Lelah kan waktu itu juga Mas Wareng masuk menjadi ketua Kanser Biru pas lho lho. Mas Wareng saya yang dulu organisasi sebagai ketua mengurusi struktur kabeh, benahi struktur kabeh mulai dari keuangan, pengurusan dan lain-lain pokoknya. Nah, aku Caca yang bagian ngegos mental niso masalah mental niso jadi terus akhirnya aku baru bujuku matang 2017 bujuku matang kurang PPS nya tinggal gaji tau dan lelah ada lomba Chan Festival lho Chan Festival di Semarang sih ada dia manajemen kok udah Pemkot Pemkot aku kuih Pemkot sama support Pemkot dari pembacaan lagu karena Titan gue nganu paman tiga kan yang gue di posisi Pemkot karo Panzer Biru aku melu gak lepas kurang rong minggu lah kalau minggu melahiran kalau didit aku bajet kerja yo kayak antok ini ya sponsor sponsor kerja sponsor kerjaan lah aku ya itu dari itu dilelah aku nggak jamaah tribun lagu romansa lagu juara telu untuk 500 kalau aku tak 100 kata-kata kayak buju kuntek aku tuku popok tok saya persiapan alhamdulillah terus ke supporter terus aku ya emang ini dalam rezeku ya tak jajal tak terus ke lah sidik aku pun untuk apa sini anu nenggono nenggono sidik pasar biru pun juga saya ini dari gede lewat ya mungkin alhamdulillah kalau aku bersinar kan saya ini lewat kan lewat gaji apa maksudnya gaji gaji apa maksudnya gaji gede enggak maksudnya aku kan ya mungkin aku nggak toko ada oh maksud gitu oh dia oh, topi apa dia yang ngomong topi oligan ya ini oh topi jadi ini loh alhamdulillah akhirnya besar lewat support ya mas ngomong mas nek dengan lu mas
kan ini kan Jemaah Tribun kan Semarang banget tuh, PSIS banget ini Jemaah Tribun kan. Iya. Kan Semarang banget. Semarang banget. Pernah nggak main di diundang ning tim lain? Ning tim lain dan timnya kui kebetulan orang antipati karo PSIS enggak, cuma rasional karo PSIS, kebetulan ada sebagian beberapa orang yang rasional karo PSIS itu piye? Eh mas, yang waktu yang diomong aku itu undangan sih sebenarnya sebelum corona ini mas. Februari ini aku minggu pertama main yang Pati. Saya minggu keduanya aku Semarang, apa minggu keduanya aku di Semarang satu minggu, terus yang Tegal baru ini pro jadi Tegal ini orang PSIS Persikat Tegal sih dalam sekolah. Oh Persikat. Aku terus gini, lalu aku udah aku ngomong ini mas, apa sini bahwa aku menganggap Jemaah Tribun ini gua kok orang sekedar hanya dan nyanyi, tapi gua yang kau nengono ngisi tosiah lah, bensinnya tahu kau ngisi tosiah, jalan ngisi tosiah, yo motivasi waktu itu terus aku sama Mandu Caca iki dari gerakan apa? Rukiah Tribun Rukiah Tribun? Iya, Rukiah Tribun dan itu orang kenal itu sel, apa sel sel kamu lain PSIS, kalau lain PSIS itu Gasai Gasai ada maksudnya Gasai ini? Yoni ini ya? Yoni maksudnya Gasai ini sih cari sih ini bahasa Semarang ya? Bahasa Semarang kan begini kan, oh jemput kan Gasai ini bahasa Jogja nih bahasa Jogja gitu kan di ruang digasai kuwi artine diguyoni orang-orang diatemi DJC digarapi kuwi kok malah iki ya mungkin seperti itu kan waktu kene ora sing oh yo sing terakhir kene kanggo klambine Arema waktu dalan jati diri jare piye itu kayo ditanyake lagu de Arema tapi diplesetke ngono aku de opo ya waktu kene aku lali Mas aku kan aku lali dibayar sampe dene wah wis warna ini serang gede lah kan gue guyu es mudaro es mudaro akhirnya rupiah tapi dan dari rupiah sing stadion pertama gue sandal atau gue sepatu angel wah waktu gue kuenya juga saya nonton jual nanggut jualan ke Eskimo gue lo biar barang gue biar wah biar nggak gue lo aku sampai asup banget emangnya nong polisi ya ini sempat ngalami juga ya Semarang. Indonesia. Berarti kayak DB nganggo imporan D, cinta. Nganggo imporan. Saiki wong kok ngopo kan? Pakaiane. Kok Inggris, kok Inggris saya. Jadi iki bahas ke Inggris iki apa tuh? Saya iki sing ngetik kon ya. Jadi menurut Mas Tobi nek sebagian murid PAK D iki dijajah Inggris iki setuju lah. Yo, yang ngomongin dijajah jajah halus lho maksudnya. Jajah halus. Jajah halus. Jajah halus. Tapi ya wis padha wae kaya dhewe nampa barang-barang anu kok saiki to. Enggak, setuju enggak maksudnya ketika ada omongan ketika mungkin kan kayak oh mungkin. Pas bagian urip kuwi dengan umurku sik saiki. Ya berarti sekitar 10 tahun 20 tahun urip kuwi jajah Inggris. Yo anjir ya. Jajah hidup Inggris dengan ah benar kene, wong yo sakjane wong ngeteng sinan. Sumpah kan. Dia ngomong dijajah ki yo iki bahasa kasar ya. Kasar kan. Jadi yang Indonesia, yang wong Indonesia meng kowe pengen gawe gerakan ben hit. Ya kan gue bahasa sing Inggris-Inggris gitu. Amin Inggris kan. Inggris. 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 Setuju karamu yang bahasa kasar tapi ya memang dijajah. Ya. Tapi memang Indonesia butuh sesuatu yang viral ini dengan kehitan ini piye ngono. Ya akhirnya ke Inggris iki mbak mulai jonek ke Inggris. Eskimo kan lu jangan ini. Enggak usah Eskimo mesti enggak usah kasih. Jual kan. Ayo. Pandel kan panas. Apa panas Semarang? Panas banget aku pakai lu. Bro biasa. Waktu ku aku yo aku pun yo yang sadar diri. Bajian aku ki. Ya apa yo jaket ya ngono. Sing kandel ngene ya aku. Apa sih tak pikir-pikir kasual terus akhirnya yo diganti kan biar yo ono tahu konflik be sing pendahulu lah. Wes terus akhirnya weekend gue sub
sub distrik atau caranya apa ya komunitas. Atlas City Kasual. Oh iya, ngerti aku. Wis iki jumbahke wis Atlas City Kasual memang nggo ligan iki ora iso dianu kese. Iki disisihke. Dadi yen cara mikir iki sing mbok serang aku gawe gerakane. Heeh. Aku ngerti. Atlas City Kasual ternyata gune iki ada juga ya. Cacas mah. Dan biar ngomong Atlas City Kasual iki ora pancer biru yo. Ya memang orang pancer biru tapi itu hooligan. Lah yang hooligan ki sayap kanan dari pancer biru. Lah aku garek kowe ngerteno dhewe atrasi di kasual ki isi pancer biru ora. Aku ngono dadi kadang ki yang dhewe menangi kan carane kowe orang yang selalu bertanya-tanya. Iki opo to iki opo to? Lah dhewe menang. Heeh. Saya perspektif orang dhewe-dhewe. Iya. Opo maca perspektif orang iki? Oh, iki isi pancer. Iki mungkin ora. Tapi itu mau rampung, saya pertanyaan mau jawab. Setuju enggak dan merasa terjajah enggak dengan negasi? Maksudnya orang merasa terjajah dalam hal kasar, titik kasar lho. Ya aku ora dijajah, aku iya. Menjajah. Menjajah karena kan dengan keminggirisan kuwi akhirnya aku bisa merubah lah iki. Alhamdulillah ya bukannya merubah secara total atau wah, maksudnya ngono enggak. Karena aku mau ngomong dibenci ditiru dan ditunggu. Ditunggu. Dengan kui, dengan keminggirisan iki mau ngono lho. Berarti setuju dengan kui mau dengan kalimat kui mau bahwa ya sing jawab ben wong ngono aku ora tau gelem jawab. Oh. Ben berpikir apa ya? Biar wong mikir. Heeh, ya nak aku ngerti. Sini kan buser. Heeh. Awli kali keminggiris ora. Ora tau dhewe. Tetap pikir dhewe. Pikir pikir. Ya udah. Karena mutar rawe jawab pisan. Ya nang wis aku gawe kok ngene kok. Jek kon mikir meneh, jek kon jawab meneh. Lah kapan pintermu kowe? Heeh. Jek kon pengin pinter ya kan mikir berdasarkan dari pemikiranmu akhirnya kamu deng ngono. Oh ngene to Mas. Ya kuwi. Jawab iso gaja mikirin mereka ora salah kan. Mikirin yo ana mutar. Heeh. Alhamdulillah 2016 sudah 18 sampai sekarang dewe PS apa PSIS Unggal Liga 1 kan terus ning gone Magelang. Heeh. Nang gone Magelang waktu itu. Magelang nilai tak dandani nilai Magelang dan Panser Biru sendiri, ini ngomong Panser Biru dan ini kan kita tagih Panser Biru lah. Panser Biru sendiri tiket paling sitik pertandingan ora big match. Wis pertandingan berarti ecek-ecek lah. Heeh. Kuwi sampai meh 3.000 sampai 4.000 iya berarti tidak weekend lah petang sih petang kecil pas weekday lupa hari biasa ya hari biasa ya itu paling sidik kalau mau petang paling sidik pak panpole madan panpole madan aku lah ngerti aku lah panpole sih tombok panpole dia kan berarti oto berarti kalau jauh ini ya ini gak penerak jajaluk ya omongan nggak ono ki memang sebenarnya nyata terjadi zaman dahulu kan. Zaman dahulu kan memang ono jatah supporter kayak 300 ya, ini terpani ini saja yang tapi di, alhamdulillah kepengurusan ke saiki ya dua periode kepengurusan tadi orang itu jatah kui sama sekali dewi tidak dapat berapa persen dari tiket gak. Oh kalau tiket kan itu urusan ono tapi kan di lain tiket kui biar yang jaman biar lho jaman biar sangat tiku ki ketua untuk di karena perjanjian untuk tiket untuk tiket sakit berarti satu gratis ya saya kira itu tiket subsidi dan kita nggak minta tapi yang penting PSS sampai manajemen sampai pemain itu mau gaji terus pemain orang mau berita bener-bener nggak dikasih mas tuh biar nggak orang kayak kita nggak minta. Enggak ada. Tapi enggak ada oknum sing beli ngono kan. Enggak sing beli sing. Saya deleke dikai tapi akhirat ya iki kocor-kocor enggak ada. Enggak ada. Dan kita ketat kok. Maksudnya Mas Wareng sendiri sebagai ketua yang urusane pasar dulu urusane kabeh-kabeh antara main film BBS itu lewat aku lah pian. Dan pengurus kan ngerti kabeh transparan ya. Heeh, ora ono sing ngerti apa ono sing dikok-dikok ngono gua diantemi bareng. Jadi ada sosok yang diwetani sosok ya kan bener ada sosok diwetani sih sosok merubah, kita harus merubah sosok merubah dan berwibawa maksudnya ini kalau ini lebih ke berwibawa mungkin lebih bijaksana bijaksana lebih sosok yang bijaksana dan alhamdulillah pertandingan yang Magelang selama satu musim ya Dewi bisa kas hampir 100 juta lebih
Kosta lebih. Kosta lebih. Inventaris mobil 2. Oh, aku dengar tuh mas. Inventaris dan mobil lo mobil acak-acak lo itu nanti. Alphard bro. Beli Alphard. Ajian nih. Sudah dokter lo gitu. Alphard sih sebenarnya double kabin. Dan. Double kabin. Ekstra tapi. Orang. Tutup mobilnya kena bajingan. Ya sebenarnya pasti jadinya double cabin edan wi tenan jadi so BM tak tukok ketok keronton tak tukok ke bajian kaya di desa sopo kan nyalon buat murah ayo nyalon ya mis tak dupain nyalon terus selama ini jamaah itu masih aktif terus gawe album atau kalau album alhamdulillah sudah mini album saya mini album jadi, mungkin supporter sekalian diklan, sekalian diklan juga. Albumnya judul apa albumnya? Album Segaran Nyawaku 6 lagu. 6 lagu. Nah, ini album kan? Ini album ya. Iya. Di Spotify terus jadi Spotify. Spotify ada. Spotify. Itu enggak perlu bahas lagu tentang bola ya. Tentang cinta. Oh, akhirnya sang pencinta. Akhirnya sekarang melari tentang cinta atau enggak cinta dengan klub? Oh, cinta dengan klub. Dan kota. Dan itu juga orang perlu kudu lagu dundang-dundang-dundang iya kalau apalagi dengan pemain Inggris Inggris kan singelong Inggris kan enggak singelong, kayak Oasis ya Stone Roses terus apa enak ya? Ya model-model Britpop itu kan sebenarnya kan lagu-lagu British-British kan Bapak Ati John aku juga rawan masalah sih itu terus nikah sedut kasual di sini suka lagi tetap tapi Inggris pun tak ada untuk macam dangdut isnate lah berarti aku kini gawe lagu kini padahal orang dangdut pak terus akhirnya aku di delalah ono event dan tapi malah aku nganggo dangdut maksudnya aku akhirnya gue gendang jadi aku tak gawe dangdut dan aku berpikir ini waktu gue aku pengen acara biru kalau biru itu ulang tahun ataupun acara apapun dan ini bisa gawe acara musik kaya kaca hooligan itu loh kaca hooligan zaman itu kan setiap 3 bulan distrik kan memang melu hooligan kan jadi distriknya hooligan jadi komunitas melu komunitas hooligan kan kudu siap 3 bulan lagi setiap 3 bulan kok kudu gawe acara digilir Oh, gilir. Aku boleh emang saja zaman gue ngono pak karena waktu dulu di Semarang ya karena kan Semarang punya dua basis supporter ya Pasar Biru sama Snack aku dua kan terus aku mikir aku ingin ngomong ya ngomong ke Inggris meneh baliknya ke Inggris meneh ada kan Dewi nonton kocok-kocok gue di es nombar di yang mana? Asu caki yang nonton tim luar negeri ya nontonnya yang tebal kan dan gue iso ya so lu sama di gelutan bareng itu gelutan ada tapi saru ini terus aku ketemu salah satu jedengkot fan Liga Inggris mas gue itu orang Semarang lu ya ngomong kira gelut nonton PSIS ini mas aku kira aja ini seneng aku mah nonton yang VIP aku artinya orang supporter orang iso aku main nonton yang selatan aku di koncon yang gondek utara Senek aku main nonton yang Senek aku di koncon yang Pansel aku bingung mas lah mulai itu aku akhirnya oh ternyata ini jalan satu-satunya Dewi gandeng musik musik sebagai alat persatuan persatukan mau kalau ini sebagai alat tujuan lah distrik-distrik kabeh terus band-band Semarang yang lawas-lawas kuwi dijak dijake siji ayo gawe dan iki aku ora iso mbayar sing oke saya ikhlas mbayar wis ora apa-apa lajike bar non bar ana non bar ketemu non bar ora pir ning musik tok pur ning musik acara apa jenenge WSC setiap akhir pekan 3 bulan setiap 3 bulan kuwi nggawe acara kuwi lah iki hooligan dengan kapasitas yang biyen aku berjuang maksudnya bareng-bareng kuwi gerbong 300 sak 200 Pak. Tapi setiap 3 bulan kuwi acara-acara berlanjut terus. Sampai dengen nang ngene Desember biasanya karena ulang tahunnya Holiday iki November, kita spelling nang Desember untuk acara ulang tahun lah.
aku terus mikir, pansel biru kudunya iso kayak ngene. Iya, kan ini dasarnya sekolah liga C, sing dasar lah. Pansel biru iso lah. Yang tak kayak musik yang biasa, kadang kan cah-cahnya senengnya dangdut, kok ngedem. Mulai bisa nampo. Paling ditonton kalau nyanyi biasa. Tapi mah akhirnya, alhamdulillah ya saat ini korwil-korwil ini bisa ada kegiatan, musik. Setiap lu? Setiap ulang tahun ya, setiap ulang tahun. Oh, setiap ulang tahun. Ada ulang tahun korwil-korwil. Oh, korwil-korwil. Kadang juga, kadang ada yang ya, ijik duwe rasa antipati apa maksudnya oh topiknya oligan aku cek senang bisa kebo tapi aku tetep cutting tulus keharusan aku ngomong yang penting aku gue PSIS gue PSIS gue pansel biru aku pengen pansel biru tambah gede jadi maksudnya yang pengen organisasi supporter yang pengen terkenal lagi ada rumah kreativitas karo gurek gurek ini caranya ya rusuh maksudnya yang ada yang di jadi misalnya bagian ini di dua gue mikir lain nah rusuh kan mikir bagian rusuh aku tak mikir bagian ini karena kadang lu berkeran atau berkeran ya biar pun oligan pun dia ngomongin bagian rusuh ya rusuh ya rusuh ya rusuh ya akhirnya saya ini orang sih bagian mau tapi sing aku pengen kasih bab sing per distrik dari band-band ini kolektif apa emang ono sing dana ini mas? Kolektif. Oh sing gede oligan jaman gede oligan, sing oligan itu kolektif. Kolektif ya? Per distrik kolektif. Per kolektif, terus gue kadang dibantu be distrik liane terus kadang jalur kas, terus gue acara tiketi walaupun tiketi ya? Tiketi itu balik ke modal sih karena nyewa alat-alat gue rak-rak gratis, bayar nyewa rigging, nyewa apa, bayar dan menurutku antusiasme tiketing ya rada angel diterapke. Jadi alon-alon juga. Ya enggak, cuman ngene ya. Tiketing ini juga penting. Karena nyewa alat sound, nyewa apa enggak butuh duit. Jadi iya kan. Aku ngomong-ngomongnya saiki ngomong masalah kaya ngono. Kawong sing radong berarti kan. Ya kan ning kene kan akhir dari keuntungan sik supporter padahal ya ora. Oh, padahal ya ora. Ora aku sing jalu kan sik supporter. Kayak duit bahasa aku iki sampai saiki pun ya cek melekat mas iya pasti. Aku pun ya, kayak gini dipikir ya aku ya mas ya, aku gawe mini album gawe lagu, siji, yang aku gawe lagu aku butuh mikir iya entah conggiang, entah ombel-ombel ada entah kopi, entah rokok wih siji sih, yang rodok biasa, yang aku ya yang keluruh, aku kudu rekod rekod itu yang Semarang ya Semarang kudu latihan latihan ora sih, kene candalan yeah. Mandem latihan. Langsung. Tapi enggak masalah, berarti kamu enggak langsung gas rekod. Rekod. Poin sing paling apa tuh, Bu? Aku iki wis ngilangke wektu dienggo keluarga aku. Tapi untungnya bojoku kan ya rada seneng bal, emang seneng bal juga. Ya seneng, tapi rada stres nul Mas. Aku malah jadi rada stres nul. Maksudnya, ya wis ra apa-apa, ono, teruske. Ngono-ngono. Sakarepmu, sakarepmu. Bojone dhewe mung paling sabar. Bojone supporter sajane wong paling sabar, tenan. Terus kan aku ya dijogo wis mau ngambil. Terus bar iki aku rekod-rekod kuwi mas 1 juta. 1 juta, wis sak lagu lho. Padahal sak lagu tok ya. Sak video lho. Jadi setiap aku rekod sak lagu iki aku ngentekke sekitar 1.500. 1.500. Ya. Urung ora ana sponsor apa-apa. Sponsore bojoku kadang bojoku pas kerja iki pengopo ngelu. Anu, mentak dhewe urung video. Iya. Lah piro to? 500. Ya wis 500. Ngono tok. Lah iki jeneng apa? Bayaran tapi sisa mbok ganti lho apa bulan sisa kowe genten langsung blonjo lho. Yo aku ngono tok. Modale kapan kowe? Heeh, aku wis anu Mas lah. Sampai kadang iki aku main kakeane saiki jamaah tribun larang. Mene larang. Asu aku padahal sak menawa iki sak murah-murahe lho aku. Aku takok cacah yo ono lah kancaku nang Jogja gawe lagu iki. Tapi ro sak mene, dan mau ngono apa ora gembur. Yo gembur tapi meh piye meneh. Dewe kowe kudune ngrasake dhewe to. Yo iya bener. Kowe dhewe kebutuhan kan. Kowe kebutuhan. Terus gone kancaku sing Jakarta sing di band iki yo. Yo larang Mas. Kowe mah seneng Bali. Seneng Bali iki mah aku ndek kancaku seneng Bali. Setiap dek nang manggung, padahal dia band supporter. Kowe 4 juta lho. Berarti gue nang murah nih 4 juta. Paling murah sih. Ono omongan sih ono. Ono omongan dulu sih koyo ngene. Tapi aku ora urusan lah, tak gas terus. Sampai ya wis mimpi ya support. Support yo. Aku kadang iri sih yang diomongin nang kene ngomongin memang ya karena wis aku wis kena omongan ngono terus
ya akhirnya tak omong kayak lagi nek ini tak omong kayak iya emang awas jadi support saya lagi saya nyupport coba iya kan yang aku dulu kadang aku dulu yo kayak cah BM ya cah Jogja mau Jogja yo BM lah aku ngerti yo serah bukan maksudnya orang yang ditutup itu juga kita ngobrolin berodok lo enak kok Jogja caca Jogja gawe lagu tentang PSIM yang main video ini lo gawe video nih ini rebutan iya bener rebutan lho pak bener iya begitu muncul teng viewernya ije sedino wis kira mas sewu bener iya lah aku ya kadang yo jengkel tapi lian aku jengkel kau urung finish bener kau ini berjuang dan sampai dan kau yang mana kudu mbok gawe belajar makanya urung kudu belajar makanya terus rak rak gegas akhirnya omongan tu rak gegas tak buktikan dengan kebiasaan aku DC yo tak balas dalamnya tak balas dengan karya. Ya. Nah, akhirnya sampai lagi pun yo siang ini cuma yo yang ngomong mana tu surat tak gegas itu tapi nak eret kira-kira nambah lagi nak eret tandingnya nambah aku gini pak sampai ada aku gini aku ini kerak iso hitung-hitungan ini sepeleng yang ini piro, yang ini piro iso karena aku harus ngomongi ke kancan, ngomongi PSIS, ngomongi organisasi kepanser biru dewi aku serah iso go tapi kan disana secara kasarnya iki kolektif gitu lah iya tapi terus akhirnya aku ya biar gaya sidik sih dua manajer ini mah penting orang gaya, mah penting karena tinggung ngatur jadwal murid, tinggung ngatur jadwal ketemu keluarga, ngatur band yang gue ada nggak kafe manajer gue kita omong gak agak jadi manajer gue cuma ojek kayak orang undangan oh kita berdua nek tuh kan karo kanca dhewe kayak karena aku esok ke dhewe ayo terus nanti masuk oh iya aku ana geni lah jalan kan tegas kaya wingi nang nggone acara PSA Klaten aduh iki Klaten iki piye wih murah lho Pak aku nang Klaten iki ya jujur ya, semangatnya suka ini Klaten, aku menang itu termasuk nyewa mobil termasuk transport termasuk tolnya, aku pirosnya mobil loro makan di mobil itu kemarin depan dan itu ya aku entok bayaran, kurusnya kita curahan bahannya tak kayak kecah sama bapak itu kesenangan yo, aku berpikirnya ini siji ayah nanti caranya kayak nengono piye kan? Terus kayak apa? Kayak apa? Hancur orang datang. Saya nggak tahu ya. Antusiasme nengono piye? Dan aku bangga nih. Ini PSIK Klaten undang band Semarang, band PSIS dan lagu-lagu dekat lagu-lagu Semarang. Yo yang aku untuk undangan tempat tim Liong ya pak orang orang PR lagu lagunya aku biasanya nganggur sih kami Inggris jadi beda sih kalau tak dulu sih oh karena kono nganggur cengku apa laguku yang bersinar kui jadi yang di lagu kan yang ini Klaten ya wes lagu Pati pun podo kono loro lagu saya nganggur tapi aku sepelenge oh yang acara ini lagu ini di HP ya bisa beda menempatkan ke IND berpikiran bahwa aku bisa profesional neng ini enggak sih ya alhamdulillah bisa ngejeneng Pak SIS walaupun dalam bentuk kecil terus harapan ke depan nih, tinggal jamaah tribun tim jamaah tribun sih apa sih? Neng ini ngomongnya pengen jamaah tribun ya pengen ngulik jamaah tribun, kan jamaah tribun kan hubungan banget sih ini ada jamaah tribun berarti ada topi ini ada topi berarti ada oligan, ada oligan berarti ada orang panser mungkin ya, ada stigma bahwa ini ada jamaah tribun, ini ada PSIS nih. Aku tidak pernah menggedekan, maksudnya yang diomongin itu biasa sepeleng musisi ke jamaah tribun ya kedepannya PSIS sampai sih Ini pasti ada pantai wis aku maksudnya gue dong orang-orang berarti ini jamaah tribun mungkin bukan ini paling jamaah tribun, enggak cuman ya sama tekun kok sih penting bal-balan sih. Yang penting PSIS. Aku neng PSIS. Aku pun aku orang sing ora iso maksudnya kayak ngene Pak. Aku neng supporter juga. Juri mana iya. Karena iki angel urip ku kan mbok cekak mbok cekak kene ya. Juri mana iya. Dodolan iya. Dodolan iya. Terus wangku kae
jadi Markus maklar kasus mana nono ngomong cerai-cerai aku ngurusi tenan pak aku besok kan kuliah aku nih jadi Markus pengacara juga enggak. Enggak cukup. Urung tak anu cuma yen teko pradine wis metu. Teko pradine wis metu. Pradine wis metu. Dan terakhir ini aku iso dilebokke ning gone manajer PSIS Putri. Ditawani dan aku ngomong iya. Oh, jadi manajer PSIS Putri? Iya. Dadi iki cah iki karepe opo to? Wong ngomong mbak aku asu mbok untali kabeh ngono. Lah karena aku ngene. Waktu ke lucu, Pak. Lucune ngene lho, maksudnya aku ora tau njaluk iki. Waktu aku ora tau njaluk, Pak. Dan aku berpikir aku nang supporter wis suwi. Suwi lah aku dalam arti nonton bal-balan iki suwi. Aku nonton PSIS wis suwi. Terus ngomongke biar mafia wasit, mafia PSSI, sepak bola Indonesia bajingan, bosok dadal tengah asu. Aku ngomong ngono, mbek kanca-kanca pun ya ngomong ngono jaban biyen ngono revolusi PSSI. Revolusi PSSI orang. Ya ora. Iya bener. Jadi ketiban sama dari PSIS dari dualisme PSIS. Kue kan yuk toko ngomong mafia ini. Lah aku pengen membuktikan sendiri. Begitu aku ditawani, kue wani kurang. Terus aku yuk kurungu kalau saya nyakal ngomong iki. Lah apa iki ya yang jenenge regenerasi? Aku ndelok iki lemeh ini waktu iki. Ya aku bukan belok. Aku saat iki cedak be. Mas Yoyo, Benganu. Aku ora gagas iki. Aku gagas sih. Setelah dualisme ini, terus aku ketemu Mas Yoyo dari PSIS terus dari PT Laskar Malaysia Jenderal tak omongi mas gini wes mas iki sambian PSIS diutang sama ini kita benahi gini dan saat ini pembendahannya PSIS apa mulai usia sampe ini ini ngomongnya klubku ya mas dan sampe aku apa jadi berarti apa ini gini mana jenuh tak dulu ini apa ya mas ini lho oh ini berarti kan di caranya di spelling ini PSIS itu kan dari apa ini sampe ini kok target kejayaan ini bener-bener jadi meneh saya kan terus berarti 2-3 tahun terus akhirnya PSIS Liga Siji munggah Liga Siji kan tak mikir iki meh iki wes paling anak tangga gue wes munggah iki ya nije wong-wong sing biyen lah terus akhirnya yang biyen wong sing gelem ngurusi sapa mas PSIS nang Liga Loro sampe nganu-nganu sing gelem ngurusi sapa kok saya itu dadi Liga Siji sing nyedak wong sak menoh kae iya pasti pasti karena aku pun ngerti ngono lho aku biyen ya nang bagian-bagian kok ngono maksudnya ngerti-ngerti wong-wong kuwi dan aku tambahnya aku gelem yang dicek mah dicekel kayak PSIS remuk meneh ya wes tak tampo aku pengen bukti ke duit bener gak sih Pak Bulan gua sok nang Indonesia saatnya kalau berarti PSIS Putri ya bisa dicekel saya gitu ya ini ya saya ini kan ya nanti bagaimana dari PT Laskar Malaysia Jenderal isi main angkat aku meneh orang tapi ini harus dihubungi ya tahun ini kalau ya, dilala covid toh tahun ini sebenarnya aku megang lagi ya nah ternyata aku bilang pertandingan ki foto mas tak pikir PSSI brengsek ini PSSI bajingan ini mafia PSSI ternyata yang PSSI ini orang mafia he aku nemoknya waktu ki orang mafia wasit yo aku dikerjain nanya semua sampai aku pertandingan yang gue Bogor gitu mas pertandingan yang Bogor ki aku saya jogor aku lisi setiap PSIS main saya jogor aku lisi tentara angkatan laut kan PSIS putri mana karena aku protes yang ngono, bener-bener tim itu kerja di tanah. Saya kan langsung pengen buta ke dia. Buta ke dia. Dan suci masih harus bisa tahu deh. Dan dari suci, kok iso pertandingan gue di kursa ini dan hasilnya sama ini. Dan iso melebu nih kok bet apa mana? Tapi gue nyoto. Yang kui aku ya, yang kui aku gelem sugi, aku ini sugi. Aku gelem bajing, ini aku bajing. Ngopes porpiro sakane kalah ke yo sakmene menang ke sakane menang ke nanti skor pun sudah atur yo bener skor sudah atur lha kok yen tak cerita golek iki bajingan sampe koyo ngene to sepak bola Indonesia aktor sapa ternyata wasit kuwi aktor e lho pemainku dijotos kayak ketua bang kono sing dijotos ra kayak ketua bang aku ngamuk-ngamuk to ya kadang-kadang kan gimana ADW sebagai ADW sebagai supporter ada dukung mati-matian juga dolaran tapi sih dolaran kan dura ADW kadang-kadang kan sih dolaran dura pada ADW wis tah nyawa ibarat ya tah nyawa kan sebagai supporter baru aku marah nih kalau supporter siji mas gue ini saya ini manajer mas orang supporter jadi gue juga apa jadi gue bisa ngerti aja ngamuk-ngamuk terus lu orang iso yang jenengnya PSIS sampai mak itu jadi jenis PSIS sak modern. Aku jadi manajer PSIS. Wes gue lihat manajer tim bal sa Indonesia. Ya aku rara nih. Jadi tim manajer ki. Orang orang yang awalnya ditato logo nih
kok ya. Di BLDN aku tatonan PSSI ora sekedar tato sekedar gaya-gayaan sekedar pengen melu kanca ora wis teko ati nek diomong sak modere ya iki sak modere bener aku ora sebenere ya wis urusan PSS ayo maksudnya sak modere tato iki tekan mati soalnya ya ngene aku ngomong lah kakane wingi ana kanca-kanca sing ngomong aku pengen tato PSS ning di jasaka tato PSS ning dilarang ya Mas sik kowe ya pengen tato kowe pikir ose kowe iso bener-bener menjiwai tenan ra ati. Ngono lho, iki mbok gowo lho iki. Aja mung gaya-gayaan, pamer-pamer nang kene iki. Wong ana wong tatunan PSIS. PSIS main mlebu nang nggone bandar judi. Ditotoi. Kowe golek asore. Golek asore. Lah PSIS ra iki. Ya golek kalah. Dene kalah to. Dene kalah ngamuk-ngamuk protes sing anu. Ya protes kuwi gara-gara kalah bal lho. Kok protes gara-gara kalah bal. Makanya aku sampe ngomong ngono. Nah aku lho, hak demi Allah sampe detik ini mudar bareng-bareng ya saya. Nah aku sampe coba mudar bareng-bareng sih, aku bisa ya. Aku ya mas, rata nonton IPSS mas. Nonton IPSS lho, lho aku cerdak. Ya aku gelem suki, pingin aku nenggone manajer IPSS putri, aku suki. Ngerti kan? Ngerti ya, aku bisa ngatur lho. Ngono lho, aku cerdak be, kayak bos-bos itu. Ya memang dia nu orang kira menang ras. Ini sampe ini. Aku gelem nonton ya tak totoi. Tapi kan aku ora, Mas. Mbok kuwi aku menang mbok PSS ning 2 apa PSS ning isor. Ore pira apa kan aku ora tau bahasane. Karena ya wis iki PSS sigarane nyawaku ya iki. Ya iki kan. Makane album Jawa Tribun sigarane nyawaku ya iki mbok PSS iki mau. PSS. Ono sih Renaldo. Dadi kalau terus apik. Kalau Renaldo Mas. Simpel api terabot. Jadi kau memang anggap aku apapun ya. Terserah. Kau mikir Rodi, jawaban yang mencari pertanyaan. Ya usku ingin. Arpas Tobi Panser, Tobi Oligon, Tobi Tarte. Rasa karmu. Sepenting aku PSIS. Pikiran Dewi. Pikiran Dewi. Pikiran Dewi. Yang aku bukan mikir, aku sesal. Orang ingin anak Mas Tobi tunggu. Misalnya orderan nyipta lagu apa? Tak tahu orang mas. Ini sih sebenarnya mas, aku kan yang Jawa Tribun ini kan mungkin dikenali ini band Panzer Biru. Ah, band Panzer Biru kenal. Iya lah, karena kan dia kenal juga karena Panzer Biru. Kode itu. Lah ini ono konjoku snack mas, kayak lagu tak kayak lagu mas. Aku, oh sorak, aku sebenarnya dari dulu bareng deh konco-konco, wes orang gagas Panzer Biru. Waktu itu orang gagas snack, orang gagas anu, Dewi gagasnya PSIS BC. Begitu Dewi gagas PSIS, klub itu wes enak anu. Lah Dewi nonton mana? Iki soalnya bagian nonton aku. Aku cuma nonton sih. Ya kerja. Berpikir aku snack, aku Panzer Biru. Aku iki ini. Yo timmu bakalnya orang mungkin Liga 1. Kapan lagi? Gawe store lagi. Story ki sekitar 2017 atau 16 aku lagi. Story ki dikhususkan tunggu tontonan merchandise PSIS atau Liga atau Semarang atau model anu apa ya? Football apparel, supporter apparel itu football apparel, supporter apparel. Jadi nanti kau yang kasih supporter kasih apparel apa di brand enggak? Ada sih mas. Aku mana neng toko si cini neng gede serius rezeki gue. Neng kamu toko si cini neng ini toko loro. Toko loro lagi ya. Loro lah. Aku nggak beli atlas cinti store lagi. Karena aku ini mas. Ya berawal toko dandanan lah penampilan. Kena aku rai soalnya untuk video lah. Kau yang diomongin kau jaket mau. Pas gue jaket kandel dulu lah. Mindset tewong kan kalau mau kasual pakaian bebas. Dulu ikon lo nggak guna jaket lah. Jadi salah kamu loh. Jenenge kasual sendiri kan kan lebih dia kasual yuk. Pakaian santai. Aku gue boxer gue sepatu nonton bal pun nggak masalah. Aku kasual. Mungkin pikir lah. Terus aku udah bilang jajal tak benda situ. Alhamdulillah. Jadi mas. Brandnya sampean? Brandnya Mas Topi ya brand Mas Topi. Yang toko. Yang ini ACS mas. Yang aku. Yang terus aku di brand dulu. Prek company, berani Mas Topi, prek company, prek ramusan, prek, 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 prek,
tapi yang kedua, Atlas City Store ini Atlas City Store, ya orang malah berpikirnya ACS ini distronya kasual Semarang lho. Oh akhirnya terus saya ke Gowin mindsetnya kayak gimana? Mindsetnya publik ini ACS ini, aduh lho berada Atlas City Store tapi aku pun orang gelap enggak ya wis Iya, bener, masalahnya. Wih diprotes sampai mbak Caca. Mbak ngomongnya aku diprotes di DM ngono. Mas, maksudnya piye kok Caca serabe klambi-klambi ngono. Malah saiki kowe di saya ketemu ya wong kan. Heeh. Dadi kancaku gawe distro terus aku pas anu ya promoke. Ya tak promoke. Maksudnya piye to Mas ngono. Wis kowe kancaku ki ya do gawe ni distro gawe klambi ngono ki ya tukang ana ya malah ya heeh aku mikirnya ngono lho. Mas, pengumpul sik lah pengumpul dewe-dewe. Yo ora iso to Mas gawe yo wis aku tak ngombe iso gawe yo entek terus bar iki covid cuma iki aku blend iki wis main produksi Mas wis main dadi klambi iki tapi toko satu ning kene sih tetep buka buka ape mayan kene kan biasanya malah caca sing yo koyo kaos sing rada murah lah yang toko siji kono iki malah kebanyakan brand luar brand luar LEC. Oh, jiwa. Atau brand-brand gua. Ini brand lokal kan biasanya kalau di sana. Iya brand lokal di sini gini. Lokal. Tapi berarti sini brand satu Rano ada lokal. Rano lokal. Kalau biasanya tak bagi gini di kono. Alamatnya Sri Rezeki Dalam Raya nomor 10. Sri Rezeki Dalam Raya nomor 10. Dalam Raya nomor 10. Mana pakaian-pakaian sing branded. Brand. Ini Mas Topi. Kalau sini ya sama, ini ACS 2 sana ACS 1. Kalau sini alamatnya? Kalau sini Are Loka Kroboan Semarang. Are Loka Kroboan Semarang. Semarang. Oke. Okay. Tapi tetap di sini siji mau Mas. Arda Dani. Arda Dani. Sebenarnya Arda Dani sebenarnya apa ya? Ya, yang Dani cuman pelan-pelan. Ya, yang serba, kan kan enggak bisa buat pergerakan yang ora do dasare teko awakmu dhewe kowe ora wani korban. Ben aneh. Tapi ya ngono lho Mas. Ya ora. Jadi dibilang mau ada mencari keuntungan yo. Ini terserah perspektif. Aku ragil gagal sebuah jawaban yang mencari pertanyaan tak pikir. Ngobrol tak ada ini jawaban kamu. Pertanyaan kamu ngono. Kita cuekin dulu wes. Pasti bisa jawab. Pasti jawab. Pasti jawab. Cuman kau cuma iseng kalau pengen orang iseng sih sebenarnya antara iringin golek kesalahan. Karo iseng, isengnya ya iseng mungkin lo golek kesalahan. Iya. Ya rapi sih. Tetep ono golek kesalahan. Tetep ono golek kesalahan. Berarti wah, kowe mau mencari keuntungan sebuah suka supporter. Kuwi sasuk banget ya. Pertanyaan komoditas bajingan banget. Cuma sekarang 2018-19 ini karena 2020 belum ada sepak bola. Ya menurut itu dengan penampilan teman apa supporter kali ini Mas dengan Yos sedikit-sedikit agak maju sih. Maju. Lembatan banyak sekali brand-brand yang mengatasnamakan brand-brand football merchandise ya. Ya kok supporter merchandise. Tapi menurutku ya ana sisi apik Lembatan ade bangga nganggo merchandise cacahe dhewe. Kanca-kancane. Aku sih lebih seneng ketika kita menggunakan brand lokal. Aku sih kalau aku pribadi lho, Badi. Kalau aku pribadi lho. Kan aku pribadi lebih seneng ketika teman-teman ini nganggo brand-brand lokal. Kalau aku pribadi loh. Cuma kan ada beberapa orang sih isih kadang nganggep wah kowe ora nganggo ono BT ke Jerman apa ke di ke London apa ke Itali. Ki kan seko sik apa seko sik company medun-medune dadi Stonehelen medun-medune dadi apa jenenge mas-mas artis. Kan seko kuwi kan. Aku sih lebih seneng ketika teman-teman neng orang di UK neng Indonesia kesana teman-teman apalagi teman-teman sekitarku aku lebih seneng ketika mereka memakai brand
lokal dengan apapun brand kui, dengan apapun merek kui, dengan apapun mereknya kui. Makanya lari sana dagangan konco, penting. Karena konco sih berkecimpung nih kono kui, kui rela meninggalkan pekerjaan kadang, kadang rela meninggalkan pekerjaan dengan gaji yang besar, meninggalkan waktu demi, meninggalkan waktu demi apapun juga, kui nonton bal-balan, terus carane nguripi anak bojo, yo dodolan kaos kui mau, ana kemungkinan sih kaya ngono sih sebenarnya. Pang banget ya. Dah. Oh apa? Yo menurutku yo supporter nih menurutku sih, karena ada beberapa sport sih. Yo, iya nih supporter nih Indonesia kan. Nih sport, nih sih begitu mendalami banget kasaran. Kurang dalami sport sih kasaran sih. Begitu, wah halu nih supporter nih untuk ketemu konco, untuk kudu goro bank holidays tidak cepat bulan, bla 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 bla. Bareng konco kan di mana? Oh, ngabuan, wah asik dong mas. Yo supporter nih ini gini. Ombe, mendem, ombe, ada aku tak. Dia lucu mas, aku dia konco, saya jenenge galang mas. Dia lucu banget mas. Nah, aku kenal tahu ini, biar anjaran-anjaran ini kenal dan ini menganut paham straight X apa straight G. Amerika. Porter. Kuwi lucu, Mas. Eh, ora udut men. Ora, Mas. Seneng. Ayo ora gila. Lho, lho. Ngombe. Ora, Mas. Lho, lha ngopo? Asu calane ora ngombe, nang aku straight ji opo, Mas? Aku jujur wae kuper, Mas. Sumpah aku kuper. Straight ji, Mas. Aku kuper ora mudeng bahasa-bahasa ngono, aku ora ngerti ya. Wis ana tukange dhewe lah. Bagian ini tuh bagian gue informasi-informasi jaman cakap itu bagian gue aku waktu itu terus tangannya loh, lah gue gak ngumpir lagi lah kan terus ngopo orangmu, ngopo hidup sehat mas, hidup sehat lah tapi gue ngesek rak itu ya, ngocok tau rak tau mas gue tau mas, tenang gue wah sehat orang ngumpir, orang rokok, ngocok gelem yo eh orang berarti ini rame waktu gue jalan gue rame dipungkir orang lanang kok bujuk ada bujuku ya gue yang guyut dong ngerti lanangnya apa caranya bujuknya ini lanang pas kocok-kocok dan itu bujuku yang ngimbangi biasa bujuku gue yang guyut pun dia belanja lalu cahikin ini terus bahaya ini bahaya ini aku gak ngerti mas ya kok dilelah ini sebelah kok uang tuh aneh dia ini diusaha ini udah lombe-lombe mas. Wah, sih dalam bin-bin wah ini yang ngene iki termasuk murah apa orang-orang bahaya kejahatan meraup keuntungan dengan merugikan orang lain rusak karena dia orang lebih rusak kejahatan orang tak benar dia jahat orang tua nih orang tua itu dalam bin-bin dia orang lebih kanya-kanya itu langsung digiring ya ngombe ini memang ya jamongnya mendem ini yang mendem kebablasan dosa cuma kan dia menungso ini kudu imbang ini kebaikan ini kejahatan kudu imbang kudu imbang ya yang gue kebaikan terus jomplang timbanganmu aku lho lah tapi disini tapi waktu itu dia ngombe tak ngombe ini ciu narak cung yang ciu waktu kayak ya dubesek sih di orang mas dubesek gue ini bel liga lho ngombe aku lho aku kayak gue serang ngombe ngombe sini jomingan gue akhirnya lolos. Jamin kan mas aku ayolah kan pas wis rame akan soal rame kan waktu kan terus mas aku pengen gabung lah aku tak tahu nih gabung gabung apa pengen ya aku pengen bareng mas ini syaratnya apa syaratnya siji seneng PSIS loro tuku tiket telu mendem apa waduh apa itu apa itu apa itu apa itu apa tapi aku tak tahu kau wani gelung ki maksudnya dalam arti bercanda anu mas jadi yang ke nonton bal
kuwi pasti penuh resiko meneh aku. Heeh, bener. Lah iya cara mentalmu elek. Yo wis jeblok kowe. Jeblok ta bae. Masalahnya ke Melayu hiji, ketika lari ributan, mesti Melayu kabe mundur kabe, dan lu mau dirawani, ya harus menindur yang penting, dia dari supporter ini maksudnya orang nyala isi terus kayak budaya lempar stadion ini jalan-jalan, bolikian ini ya di gunjing emang rana dijual tau sih, jadi orang yang balik ke lapangan itu dijual tau sih, dijual tau sih, dijual tau sih, sampai dikritik. Nah aku pengen ini budaya banget itu rapi mending gue bisa bajian, asu setan, celeng kakeannya bahasa yang saat ini gue mending gue karena tapi memang liburan ini aja sama kan balik nih dari tengah lapangan lempar sesuatu ke dalam lapangan kan lu bukan perugian yang dia juga kan banyak bunga lah saya ini Pak Esen kena duduk bener kalau gue ya biar biar dia ngomong itu sebelah ini mbak salah satu manajemen tapi akhirnya manajemen itu buka tuku tiket orang tuku tiket butuh juga tau si caca sendirian terus akhirnya ngomong tapi itu akhirnya ngegukit murah aku mau ngomong tau, bad management waktu kayak lah, akhirnya kayaknya malah cah ini supporter ini kok jari ini edan begundar, tukang rusuh wah terus ngomong ngerang tapi kok uteknya kok ngomong ini ya kok uteknya ini ngomong yaudah, akhirnya malah kita bareng-bareng terus jadi kayak setiap meh pertandingan, apa mulai liga ini antara supporter dan management ini kaum sih TikTok sih TikTok sih untuk acara IRF Dino ini karo Mas Topi jemaah tribun sementara pasar biru sakarep semarang JT sakarep mulai ngarani tokonya jadi Mas tokonya Mas tokonya Manyaran sama Roban, IG-nya ada Atlas City Store 1 dan 2. Dan IG saya Tobi Hahihi ya. Follow IG nih Mas Tobi yang sayang anak. Hahihi. Saya istri. Tapi bukan straight edge. Bukan straight edge. Mas. Enggak, orang. Kira-kira football bir sek. Wah, football bir sek. Ini ki orang itu tangane. Orang. Pangannya bujuku yang aku las menunya aku las bae wong lanang ngene Mas. Iya, bujur wong. Seneng bujur wong itu. Ra normal nek gak karo wong lanang. Kok las kok mbek wong lanang to ngono. Sampai kanca-kancaku bingung Mas kowe iki ya apa jenenge las mbek wong itu kok bujur ora nesu. Bujuku masih ngono kan apa? Ya normal. Bujuku bangga. Wong lanang ngono. Bujuku bangga karena anune dan bisa lucu. Oh, karena ra iki ning ngono. Ora. Oke. Terima kasih. Ketemu lagi.